Petualangan Sun Gokong, mencari kitab suci ke barat. Pada zaman dahulu, di kerajaan surga yang indah, hiduplah seorang kera cerdik bernama Sun Gokong. Sun Gokong adalah seorang pendekar yang pemberani dan bijaksana. Suatu hari, dia mendengar tentang sebuah kitab suci yang sangat kuat dan penuh hikmah, yang disimpan di sebuah kuil di barat jauh. Sun Gokong merasa bahwa dia harus melindungi kitab suci ini agar pengetahuannya tidak jatuh ke tangan yang salah. Dengan semangat petualangnya, dia memutuskan untuk pergi mencari kitab suci tersebut. Bersama dengan teman-temannya, Baji, seorang babi ceria, dan Wujing, seorang makhluk air yang bijak, Sun Gokong memulai perjalanan epik mereka ke barat. Mereka menghadapi berbagai rintangan, bertemu dengan makhluk-makhluk mistis, dan melintasi pegunungan dan sungai. Selama petualangan mereka, mereka belajar tentang persahabatan, keberanian, dan kebijaksanaan. Mereka membantu orang-orang yang mereka temui di sepanjang jalan dan mengatasi berbagai ujian dengan kecerdasan dan keberanian mereka. Akhirnya, setelah melewati banyak perjuangan, mereka tiba di kuil di barat. Namun, mereka menemukan bahwa kitab suci tersebut dijaga oleh seekor naga besar yang sangat kuat. Dengan kerjasama dan keberanian mereka, Sun Gokong dan teman-temannya berhasil mengalahkan naga tersebut dan melindungi kitab suci. Dengan membawa kitab suci kembali ke kerajaan surga, Sun Gokong dan teman-temannya dihormati sebagai pahlawan dan menjadi legenda yang dikenang selamanya. Mereka menyadari bahwa keberanian, persahabatan, dan kebijaksanaan adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan dalam hidup. Semoga cerita ini menghibur dan menginspirasi anak-anak untuk selalu berani, cerdas, dan baik hati dalam petualangan hidup mereka.